Kalau bulu dok, kata tadi Andy bilangnya misalnya bulu-bulu itu dilaster, dihilangkan di daerah sekitar kemaluan itu berpengaruh nggak dok? Dan menurut saya itu tidak boleh. Dari dulu saya mengatakan bahwa bulu-bulu itu berfungsi untuk menampung atau menghindarkan terjadinya penempelan-penempelan dari bakteri ataupun jamur. Tapi gondrong dok? Ya nggak apa-apa, kalau gondrong sedikit kan nggak apa-apa. Kalau sampai segini deh. Kan nggak dipotong-potong. Kalau nggak dipotong-potong emang mesti dikepang apa-apa kalau gondrong. Tapi digunting dikit nggak apa-apa dong. Boleh, di bob kan saya bilang, di bob boleh. Tapi jangan dibiarkan atau digundul-gundul banget. Itu jelek banget untuk kesehatan misfinya. Silahkan Bebe, Babe. Tapi kalau kita varian biar ada rasa stroberinya sambil makan. Oh, boleh. Sambil makan-makan gitu boleh dong. Supaya lebih menyenangkan, pakai stroberi, pakai es krim, pakai coklat, pakai apapun, boleh. Pakai madu, boleh. Oh, dia pernah pakai tumpeng, Bang. Selamatan kali ya, Vincent mau selamatan ya. Udah pakai tumpeng, udah kita happy birthday. Ya. Yang nasi rames yang pakai daun panjang itu, rame-rame. Liwet.